Halo guys. Welcome back to Perkecil Cawan, perbincangan kecil bersama calon dokter hewan. Yeay. Nah, kembali lagi nih bersama aku Dani dan teman-temanku yang cantik ada. Halo, aku Kinan. Halo semua, aku Caca. Oke, halo semua, aku Yasmin. Kerasa ya, girls, kita udah episode kedua. Gimana nih perasaan kalian? Kayak seneng kan? Pasti seneng dong, kayak banyak pendengarnya. Jelaslah, seneng banget nih. Dan kira-kira di episode kedua ini kita bahas apa nih, Kak? Oke. Kemarin kita udah ngebahas komplikasi postpartum. Nah, kalau sekarang kita mau ngebahas beberapa gangguan reproduksi pada sapi nih. Ih guys, tahu nggak sih? Jadi tuh sebenarnya tuh kemarin aku tuh kayak buka question box gitu di Instagram dan aku kayak nanya-nanya followersku gitu, kayak penasaran nggak sih mereka tentang gangguan reproduksi? Dan ternyata yang ku dapat dari hasil itu kayak ya, 3 orang request kita bahas tentang gangguan reproduksi. Gimana nih kita bahas nggak nih? Kayak kita, wow, kita bahas nggak nih? Bener banget ya, Dan. Jadi karena banyak banget nih request dari teman-teman semua, makanya di podcast episode 2 kali ini, kita bakal ngebahas tentang anestrus, selenhit, hipofungsi ovarium, dan nymphomania. Nah, biar teman-teman makin gak penasaran, mending kita langsung bahas aja kali ya dari topik yang pertama. Kira siapa nih yang mau ngejelasin duluan? Aku deh, boleh. Oke, teman-teman semua, di sini aku mau ngebahas tentang salah satu gangguan reproduksi, yaitu hipofungsi ovarium. Nah, apa sih hipofungsi ovarium itu? Nah, hipofungsi ovarium itu adalah ovarium yang beraktivitas rendah dalam menghasilkan sel telur ataupun ovum. Nah, sel telur yang dihasilkan ini pada umumnya juga memiliki fertilitas yang rendah, sehingga sulit atau tidak dapat dibuahi, walaupun spermatozoa yang membuahinya ini berkualitas baik. Nah, pada kasus hipofungsi ovarium, tidak ada folikel maupun korpus luteum, sehingga pada saat kita raba atau kita palpasi perektal, permukaan ovarium itu terasa licin. Kemudian pada ternak yang mengalami hipofungsi ovarium ini menunjukkan adanya kesalahan mekanisme hormon reproduksi, sehingga terjadinya hipofungsi ovarium. Nah, kesalahan mekanisme ini dapat disebabkan karena ketidakseimbangan nutrisi, kondisi tubuh BCS yang tidak baik, serta lingkungan yang ekstrim, dan stres juga. Gitu teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya nggak dari penjelasan aku yang singkat ini? Nggak, Cak, aku tuh penasaran deh. Jadi tuh hipofungsi ini tuh bisa disembuhin nggak sih? Kayak bisa diatasin nggak sih? Oke. Bisa dong. Jadi hipofungsi ovarium ini penanganannya dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas pakan dan pemberian pengobatan dengan hormon antara lain yaitu hormon gonadotropin. Kemudian hipofungsi ovarium ini juga dapat disembuhkan nih dengan cara terapi sinkronisasi berahi menggunakan progesteron yang diberikan intravaginal atau progesteron releasing intravaginal device. Nah, kemudian teman-teman, ternak yang mempunyai hipofungsi ovarium ini pada umumnya terjadi birahi tenang atau silent heat, kemudian birahi semu, dan siklus birahinya juga tidak teratur dan timbulnya birahi postpartum yang lambat. Nah, untuk silent heat nih, kayaknya Kak Yasmin bisa menjelaskan nih sedikit tentang silent heat. Silakan nih Kak Yasmin. Makasih nih Caca atas waktunya. Nah, tadi kan juga udah sempat disinggung Caca ya kalau silent heat itu juga merupakan salah satu dari gejala hipofungsi. Nah, sebenarnya silent heat itu apa sih? Gitu. Teman-teman pasti kayak penasaran karena nanya apa sih silent heat. Nah, jadi silent heat itu merupakan suatu keadaan di mana sapi ini nggak menunjukkan tanda estrus yang jelas. Tapi kalau misalkan kita melakukan palpasi rektal nih, nah itu akan teraba adanya aktivitas ovarium yang berupa perkembangan folikel atau bisa juga perkembangan korpus luteum sebagai tanda kalau sudah terjadi ovulasi. Nah, untuk silent heat ini dia tuh sering dijumpai di hewan betina yang masih darah, terus di induk yang birahi pertama kali setelah postpartum,
bisa juga ditemukan di hewan betina yang dia tuh mendapat ransumnya di bawah kebutuhan normal, jadi kayak kekurangan nutrisi gitu. Terus di induk yang sedang menyusui anaknya itu bisa juga, dan juga di ini di induk yang dia tuh sedang diperah tapi lebih dari 2 kali sehari. Nah, selenit ini tuh merupakan masalah yang serius pada ternak sapi karena kan dia gejalanya tidak terlihat ya. Jadi nanti tuh petugas yang bisa melakukan IB itu jadi nggak tahu nih kapan bisa melakukan IB, karena waktu estrusnya itu tidak bisa ditentukan dengan tepat. Kayak gitu, teman-teman. Oh gitu ya, Yasmin. Aku ada penasaran satu nih. Kira-kira selain itu tuh penyebabnya apa sih? Terus kira-kira ada terapinya nggak yang bisa dilakuin gitu? Kayak jadi kalau untuk penyebabnya sendiri, tadi sempat aku singgung sedikit ya, kan ada silent heat ini bisa terjadi di hewan betina yang mendapat nutrisi di bawah normal. Jadi kayak karena defisiensi nutrisi itu bisa menyebabkan terjadinya silent heat. Kemudian silent heat itu juga bisa terjadi karena rendahnya kadar hormon estrogen dalam darah. Nah, kalau di silent heat ini, hormon FSH itu sebenarnya mampu untuk mendorong perkembangan folikel pada ovarium itu sampai terjadinya ovulasi. Tapi hormon ini itu tidak mampu untuk mendorong sel granulosa untuk mensintesa hormon estrogen yang cukup. Nah, maka dari itu tanda-tanda birahinya itu tidak terlihat. Nah, kalau untuk terapinya sendiri itu tentu aja ada. Nah, terapinya itu kalau untuk yang defisiensi nutrisi itu bisa diberikan dengan perbaikan nutrisinya. Kemudian kalau yang apa hormon itu bisa diberikan terapi hormon seperti perlakuan induksi birahi dengan CIDRB. Nah, CIDRB ini dapat membuat gejala birahinya itu menjadi lebih jelas. Nah, kenapa CIDRB ini bisa memperjelas dari gejala birahinya? Karena CIDRB ini dapat mengatasi problem rendahnya konsentrasi progesteron sebelum estrus. Kayak gitu penjelasannya, Kinan dan teman-teman pendengar semua. Kalau dari aku, kayaknya itu sih yang aku jelasin tentang silent heat. Oke, makasih banyak. Mungkin aku mau nih kalian nambahin, tadi kan dari Yasmin sama Caca udah ngejelasin dan nyiung dikit ya tentang permasalahan terkait gejala estrus gitu. Nah, mungkin ada nih satu lagi gangguan reproduksi yang terkait dengan gangguan gejala estrus juga, yaitu ada namanya anestrus. Nah, sebenarnya anestrus itu apa sih? Mungkin aku mau ngejelasin dikit kali ya. Jadi, anestrus itu adalah suatu kondisi pada hewan betina di mana hewan itu tidak bisa menunjukkan gejala birahi secara klinis dalam waktu yang lama. Karena tidak terjadi siklus reproduksi dan juga ovulasi pada hewan tersebut. Nah, salah satunya hewan yang sering mengalami anestrus ini itu sapi. Kayak gitu. Nah, umumnya kondisi anestrus ini itu kan dianggap sebagai gangguan reproduksi ya. Tapi sebenarnya ada juga kok masa-masa di mana sebenarnya anestrus itu adalah kondisi fisiologis hewan atau ya normal gitu pada hewan. Misalnya pada saat prapubertas, saat bunting, dan juga periode postpartum. Jadi nggak selamanya anestrus itu merupakan penyakit reproduksi ya guys. Gitu. Kadang-kadang ya emang itu normalnya, tergantung kondisi sapinya juga. Nah, periode anestrus postpartum pada sapi itu normalnya berlangsung antara 30 sampai 35 hari pasca melahirkan. Karena pada periode ini tuh uterus mengalami involusi uteri. Kayak gitu. Sedangkan abnormalnya anestrus postpartum itu jika melampaui rata-rata 90 hari, kayak gitu. Nah, contoh kejadian anestrus sebagai gangguan reproduksi itu misalnya tuh penyakit Freemartin yang terjadi akibat bawaan atau kongenital, terus bisa juga seasonal anestrus atau anestrus yang terjadi akibat musim.
Tapi ini tuh biasanya terjadi pada spesies hewan tertentu aja, misalnya domba dan kuda, kayak gitu. Terus anestesi itu juga bisa terjadi karena keadaan patologi, misalnya mumifikasi, piometra, kayak gitu. Nah, penyebab lain dari anestesi itu juga bisa karena kurangnya asupan makanan, dan juga karena infeksi cacing, itu juga bisa menyebabkan anestesi. Karena penurunan asupan makanan atau infeksi cacing itu tuh bisa menyebabkan penurunan fungsi ovarium atau hipofungsi ovarium yang tadi dijelaskan oleh Caca. Nah, anestesi karena hipofungsi ovarium itu kan biasanya karena ini ya, keadaan gizi buruk. Tapi kalau misalnya anestesi karena corpus luteum persistent itu karena kegagalan hipofisa untuk melepaskan LH yang cukup untuk ovulasi dan perkembangan corpus luteum. Jadi emang etiologinya tuh beragam ya untuk anestesi ini. Terus bisa juga sih karena infeksi saluran reproduksi, misalnya retensio secundinae, atau misalnya endometritis, kayak gitu. Jadi emang macam-macam penyebabnya. Nah, sebelum kita tahu kalau sapi itu anestrus, kita harus tahu dulu dong sapi yang estrus itu kayak gimana gitu kan, yang sapi birah itu gimana. Jadi mungkin aku mau review dikit, nge-refresh ingatan kita, gejala sapi birah itu tuh kayak gimana sih. Nah, pertama, sapi betina tuh akan diam jika dinaikin sapi lain. Terus pada alat kelamin luar betina itu bengkak, merah, dan kalau diraba itu hangat. Terus juga ada biasanya keluar lendir jernih gitu dari vagina dan nafsu makan menurun. Jadi untuk anestesi ini sih diagnosanya dengan pemeriksaan klinis. Nah, pemeriksaan klinis itu meliputi BCS atau body condition score. Terus juga kita ngelihat tingkah laku sapinya gimana. Terus ada nggak abnormalitas discharge pada vulvanya. Terus kita lihat warna mukosa vagina. Nah, terus pemeriksaan kondisi reproduksi itu dilakukan bisa dengan palpasi perektal terhadap korvix, korpus uteri, korno uteri, sampai ovariumnya, kayak gitu. Nah, dan yang nggak lupa nih, yang sering terlupakan ya, tapi penting itu kita harus mengetahui histori lengkap, anamnesa, dan sinyalemen dari sapi itu untuk menentukan diagnosa yang tepat. Terus untuk penanganannya sendiri sih sebenarnya sama ya kayak tadi selain sama hipofungsi ovarium itu dengan teknik implant progesteron secara intravagina atau CIDR itu selama 7-15 hari. Kayak gitu guys. Mungkin dari anestrus segitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya. Oke, Ginan, aku mau nanya nih. Kira-kira anestrus itu dapat dicegah nggak? Kalau bisa dicegah, pencegahannya bagaimana? Oke, ya jadi bisa sih sebenarnya anestesi itu dicegah ya. Nah, dengan cara yang pertama sih kita harus tahu dulu waktu yang tepat untuk mengawinkan hewan. Terus yang kedua, tidak mengawinkan hewan yang masih terlalu muda ataupun terlalu tua, kayak gitu. Terus tadi kan penyebabnya salah satunya karena pakan ya. Jadi untuk mencegah anestesi itu kita bisa memperbaiki kualitas pakan dan kuantitas pakan. Terus juga bisa pemberian vitamin, mineral, dan juga obat cacing gitu, supaya tidak terkena infeksi cacing. Terus kita juga bisa memperbaiki ventilasi, sistem perkandangan, dan juga hewan itu sering dikeluarkan untuk mendapatkan sinar matahari pagi, gitu, supaya imunnya juga meningkat. Gitu, Ca. Oke, mungkin dari anestrus sekian ya. Mungkin bisa dilanjut nih sama teman-teman lain mau ngebahas apa lagi. Ada nih bahasan satu nih, tadi kan di awal nih Sakina nih nge-mention nih topik tentang nymphomania. Jadi aku mau nanya nih, teman-teman sebenarnya tuh penasaran gak sih nymphomania itu apa, terus di sapi tuh kayak gimana? Penasaran gak sih? Penasaran dong. Ya, penasaran dong. Jadi nymphomania itu adalah salah satu simptom dari sapi yang mengalami folikuler di ovariumnya. Sisa folikuler sendiri adalah sisa yang terdapat pada ovarium yang berbentuk seperti folikel, berdinamis dari cairan dengan diameter lebih dari 25 mm dan dapat berada pada permukaan ovarium selama 10 hari atau lebih. Nah, pada sapi yang mengalami sisa folikuler ini, sapi dapat mengalami terus namun tidak terjadi ovulasi atau pembentukan sel telur. Nah, gejala-gejala yang diperlihatkan oleh sapi betina yang mengalami nymphomania, yang
pertama adalah sapi akan mengalami estrus yang sering terus terus menerus dan teratur. Lalu sapi betina ini sapi menolak untuk dinaiki. Serta betina juga akan bersifat agresif pada pejantan. Nah, terus juga terjadi ini mengalami perubahan anatomi yang dapat terlihat seperti relaksasi pada ligamentum sakrosiatik. Serta terjadi perubahan pada organ genitalia. Namun, perubahan tersebut berbeda dengan betina yang estrus, berupa edematus dan selain itu, vulvanya juga membengkak dan relaksasi. Produksi lendirnya pun meningkat, namun lendir itu lebih keruh dibandingkan lendir saat estrus. Eksternal ostiopiknya juga terlihat membesar, dilatasi dan relaksasi, serta uterusnya membesar, namun dindingnya tidak. Dan untuk sapi yang sudah mengalami nimfomania kronis atau yang lama, relaksasi ligamentum-ligamentum pelvis menyebabkan daerah pelvis itu menjadi sedikit turun, sehingga terjadi pembengkokan pada bagian pangkal ekor menjadi lebih tinggi akibat dari relaksasi ligamentum sakrosiatik. Nah, pembengkokan yang terjadi pada pangkal ekor inilah yang dikenal dengan istilah tunuk kemajiran atau sterilisasi. Nah, ini ada dari lingkungan ini yang tadi jadi kan ini ya Dan, tadi kan udah dijelasin banyak banget ya tentang informasinya. Mungkin dari teman-teman di sini atau teman-teman ini juga penasaran nih, kira-kira informasinya ini ada nggak sih obatan atau terapinya gitu? Terus kalaupun ada tuh terapinya tuh seperti apa? Nah, jadi tuh informasinya tuh bisa disembuhin ya, bisa diterapi lah misalnya. Nah, terapinya yang dapat diberikan tuh sama dengan terapi yang diberikan pada sapi yang mengalami kisah folikuler, mana bertujuan untuk melisiskan folikel. Terapi yang dapat diberikan berupa pemberian hormon GnRH, dendrotropin yang memiliki efek LH seperti KJG, kobulon, dan nivalon. Serta dapat juga diberikan kombinasi progesteron dengan KJG, GnRH dan prostaglandin. Gitu Yasmin, gimana nih jawabannya? Oke, makasih banyak nih Dani udah ngasih tahu jawabannya. Dan mungkin sebenarnya ini ya dari teman-teman pendengar juga akhirnya bisa tahu nih kalau nimfomania dan penyakit-penyakit yang kita jelasin tuh semuanya masih bisa diobati. Gitu ya teman-teman. Benar banget, Yasmin. Nah, dari infomannya tuh udah selesai nih, guys. Ada lagi nggak nih yang mau kita bahas, yang akan kita bahas? Mana gimana? Kalau menurut aku sih udah cukup ya. Kayaknya teman-teman pendengar juga udah lumayan banyak nih dapat ilmu-ilmu baru pastinya dari kita. Oke, kalau gitu kita udahin aja kali ya. Ya, mungkin untuk penutup, itu aja kali ya dari kita untuk podcast kali ini. Jadi dari kita berempat pamit undur diri dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Perkecil Cawan selanjutnya. Dadah. Dadah.